Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musanifu rahmu wa rahmu wa nafa nabi ila mafdali amin. Qaluhu huwa najwahum gih. Kulawang soli mali. Alam ya'lamu. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah alamul ghuyub. Alam ya'lamu pada orang ngerti sopo atau durung ngerti sopo munafikun ayan munafikun. Apakah mereka belum menyadari, belum memahami, belum mengetahui bahasanya apa? Anallah satamani Allah iku ya lamu ngerti sapa Allah. Ngawuri sapa Allah sirum ing rahasiane, ing atau sirine. Sirine munafikin. Ya, ing rahasiane atau ing sirine munafikin. Ayat ke sema bareng sarungkan nyamarake, merahasiakan. Nyamarake sapa munafikin ing ma fi afusin min atine. Munafikin apa yang mereka batin itu Allah tahu. Wa najwahum terlebih-lebih wa najwalan babi si'i munafikin. Wa najwalan babi si'i munafikin. Ayat sema barang dan najwalan pada bisik-bisik sapa munafikin biklan ma bainahum antarani munafikin. Apalagi yang sifatnya bisik-bisik yang sing dibatin yang ngerti Allah tahu, apalagi yang sekadar bisik-bisik. Wa anna Allah nasata minallahi wa allamul ghuyub datkan ngawari perkorgan ghaib. Iku Allah menurut dan kang ngawrohi perkara kang ghaib. Ait sima barang ghaib kang samar kang ghaib. Apa ma anil iyan saking pendingan meripat. Anil iyan saking pendingan meripat dari pandangan mata. Suatu yang tidak kelihatan itu Allah tahu. Walam mana selama seneng turmu temurun apa ayat sidik ayat sodakoh ayat perintah sodakoh. Walam mana selama seneng turun temurun apa ayat sodakoh ayat perintah sodakoh jaa. Mengko teko sapa rajul wong lanang fata sedaka mengko sedaka sapa rajul bisa ngelan suci-suci kasil kang akeh. Ada seorang rasul yang datang yang membawa sedaka yang banyak. Faqala mengko berkomentar, tak mengucap sapa al munafiqun wa munafiq. Mira murain ai rajul murain. Murain utawi rajul iku wong kang pamer. Murain utawi rajul iku wong kang pamer. Wajan tak sabar rojul mengenal fata sota kamu ko sota kau sabar rojul bisa ni kelan gosa sok. Fakolau mengkau mengucap sabar atau komentar sabar munafikin. Inna Allah sata menyapkan ibu kau ni indah kang suki an sota kau tihada sangking andoh sangking sota kau ikilah rojul. Rojul ya sangking sota kau ikilah rojul. Jadi semua dinilai jelek. Sodako hakeh dikira pamer, sodako sidik lah kok sidik mengusti waktu kemahakaya. Nah cuman sidik apa, enggak ada pengaruhnya. Akhirnya bafana salam mengkau temurun. Jadi adanya kasus itu maka Allah menurunkan ayat Alladzina yalmizuna al-mutawi'in. Fana salam mengkau temurun Alladzina yalmizuna ayat Alladzina yalmizuna Alladzina tayung akeh hai mutata ulutai Alladzina mutata yalmizuna. Kang podo nyacat-nyacat, kang podo menilai jelek, kang podo memandang sinis ya. Kang podo komentar jelek itu nyacat-nyacat sebab Latin ayu ayuna. Tiga si podo jelek kaki. Niku ya ba nggih mas. Ya loro po ya aruba. Ya ba nggih oh ngaten. Yu'ibuna. Yu'ibuna kang podo nyacat sapa alladzina almutawina ing wong kang podo gawe sunnah. Al-mutawina wong kang gawe wong kang padha gawe sunah ya al-muntafilina tiga se wong kang gawe sunah naflah sunah ya innal mu'mina sayang mu'min fi sadaqati dalam pira-pira sedekah ada orang yang berbuat baik mau sedekah ya mana sebenarnya sunah itu sudah dijelek-jelekan sama mereka waladina lan wong akeh lan sedekah orang nemu sapa aladina kang orang nemu sapa aladina illa judahum kejaba angin kepayahane angin kejaba angin kecoba kemampuannya Aladina. Ayat toko temik si kebangkatan itu kemampuannya Aladina. Jadi tidak perlu mengupayakan memaksa diri. Kalau tidak menemukan kecuali apa yang dipunya, ya itulah dikeluarkan. Fayatuna mongko podo nekani, podo melaksanakan, podo ngetoake, podo nekani sebuah Aladina. Pihi kelawan, ini ku mau. Sesek. Ya je padha ngetokake sapa mun sapa wau sapa alladzina bihi kelawan juhdun upaya-upaya ya
iklan judun. Artinya mereka melakukan atau mengeluarkan sedekah dengan kemampuannya, bukan karena yang tidak mampu jadi dimampu mampu enggak, tapi judahum kemampuannya. Faskhuruna, ketika mereka orang-orang yang sungguh-sungguh sedekah dengan kemampuannya, faskhuruna moko podo ngeguyu, moko podo ngeguyu sapa yo sing ngeguyu podo ngeguyu sapa. Oh, ngeten tadi sing alladzina sing pertama ya, faskhuruna moko ngeguyu sapa alladzina, tiga sewang munafik, orang yang menyacat tadi, yang menjelek-jelekan, ya rupanya alladzina yalmizuna tadi. Fashoro mengkau ngeguyu, meremehkan sepa alladina minhum saking alladina layajituna, biar gak bingung, jadi dibuat rujuk yang beda. Sing fashoro balik ning alladina yalmizun minhum saking alladina layajitun. Jadi sing wong sing tidak punya kecuali kemampuannya diguyu-guyu maring wong sing nyacat-nyacat mau. Wal khobaru utawi utai lafad al utawi alladzina yajidun niku wal khabaru uti khabari alladzina la yajidun iku sakhir. Jadi nak digawe ngono ya berarti tadi walladzina utai wong akeh la yajidun bisa. Wal khabaru uti alladzina yalam alladzina selesai mas. Oh selesai. Khabar sing awal bukan alladzina sing cedak iki. Wal khabar te wal utaya khabar alladzina yalmizuna tadi yang pertama tadi ya. Utaya khabar alladzina yalmizuna orang-orang yang menjelekan tadi, orang-orang yang menyacat iku sahiro, khabar lafat sahiro. Maka akan mendapatkan resiko apa? Sahiro ngeguyu. Ngeguyu. Sapa Allah Allah minhum saking alladzina yalmizuna. Oke lah mereka meremehkan orang-orang yang sedekah, tapi Allah akan meremehkan mereka. Jazahum dikasi bales menghukum sapa Allah ing alladzina yalmizuna. Atas apa? Ala sikhratihim. Ala sakhra bagi sakhratihim ya. Tak wa ta'in. Tak nggih. Ala sakhratihim. Ingatasi keguyune alladzina yalmizun. Ingatasi keguyune alladzina yalmizun. Jadi apa yang mereka perbuat yaitu menjelek-jelekkan, memandang sebelah mata orang-orang yang sedekah, maka Allah akan menghukum mereka. Gantian Allah akan mensakhir mereka. Apa rupane? Walam nakutwi alladzina yalmizuna adzabun alim nuta siksa kang perih, siksa kang din apa, siksa kang pedih. Istighfir. Nuwun ngapura sapa sira Muhammad ya Muhammad Muhammad lahum krana alladzina yalmizuna awala tastaghfir apa atawa aja ngapura aja nyuwun ke ngapura sira aja njaluk ke ngapura sira lahum maring alladzina yalmizun. Ini nanti akan dibelakangkan akan ada kalimat intastaghfirullahum sab'ina marra fala yaghfirullahu lahum. Kamu mengampuni, memintakan ampun dari Muhammad atau tidak bagi mereka ya, untuk mereka yang nyacat-nyacat ini. Tahirun utawi lafat istaghfir lan awla tastaghfir iku milih. Tahirun utawi lafat istaghfir lan awla tastaghfir iku bentuk pilihan ya, atau perintah milih lalu maring kanjeng Nabi fil istighfari ing dalem nyuwunake ngapura, fil istighfari ing dalem nyuwunake ngapura. Artinya apa? Allah memberi kemersilakan Nabi Muhammad untuk silakan Muhammad, kamu mau memberikan, memintakan ampun ya, memohonkan ampun untuk mereka atau tidak terserah kamu. Wa tarkilan ninggal istighfar, wa tarkilan ninggal istighfar, silakan mau diistighfari atau tidak. Kala dua sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saat temen sun khayar tu milih sahabat yang sun. Fakhtar tu mau kemilih sahabat yang sun yang dengar bagi sahabat kanjeng Nabi al istighfar ing
nyuwunake ngapura. An istighfar ing nyuwunake ngapura. Jadi Nabi itu sangat tidak tega dengan umatnya, senajan umatnya munafik-munafik kabeh, Kanjeng Nabi tetap memberikan apa, mendoakan mereka untuk diberi ampun. Maka mengistighfar, milih Nabi milih istighfar. Rawahu riwayat hadis sahih Al-Bukhari Imam Bukhari. In tastaghfir lamun ja nyuwun ngampir nyuwun nang ngapura sapa Sir Muhammad. Ini jawabane insyaallah. Lamun nyuwun nang ngapura sapa Sir Muhammad lahum mari munafikin atau alladzina yalmisun. Sabina kalanu 78 marrotan ambalane. Hei Muhammad, kalau toh meskipun ya bahasanya atau lamun jika kamu memberikan memintakan ampun untuk mereka dengan 70 kali pun istighfar falayyakfir mongko ora bakal ngampuni sapa Allah Allah lahum maring alladzina yalmizun. Ini berat sekali, padahal sing ndongake Kanjeng Nabi ya, padahal doa Kanjeng Nabi makbul, tapi khusus untuk kasus ini Allah tidak. Artinya apa? Melihat apa ya? Apa, saking terlalu nih orang-orang munafik terhadap orang yang mau sedekah. Jadi Kanjeng Nabi enggak berhasil meskipun sudah memintakan ampun. Kila den usapake al-muradu kadin utekan den maksud bisab ini akan hitung puluh adalah fat sab'ina, maksudnya apa? Iku al-mubalaghah itu banget-banget ake. Semacam apa ya, untuk menguatkan banget-banget ake fi kasratil istighfar yang dalam ngakeh-ngakeh ake istighfar. Jadi memang beda jaluk ni insyaAllah istighfar dengan mengucapkan istighfar 10 kali atau 1 kali atau 5 kali dengan 70 kali itu pasti beda. Misalkan loweh mempan 70 70 ya ake. Adewe ojo istighfar ping telu wis biasa, tapi kita 80. Makanya kalau bisa kita tiap hari itu minimal itu 100. Ya, Kanjeng Nabi itu minimal 100 per hari. Ini Nabi memberikan contoh kepada kita paling ringan-ringannya sakmono. Jelasnya Nabi lebih dari itu, tapi ini untuk tarbiyah bagi kita. Jadi nak Kanjeng Nabi mempersilah apa untuk didukene umatnya ini untuk umatnya ini loh, istighfar, nah iso 100 dino. Maka kalau 100 kita upayakan bisa 100 kali itu dalam satu sholat. Ya berampung imam selesai dungo, kita istighfar sendiri satu putaran tasbih itu sudah 99 tambah 1 jadi 100. 100 sholat 5 waktu di 500. Alhamdulillah 500. Terus sunah-sunah itu ha tambah meneh. Maka perlu kita untuk memperbanyak istighfar. Kita kan akan mendapatkan apa? Hal-hal yang kita tidak duga kan gitu, problem-problem masalah-masalah kan dimudahkan oleh Allah. Cuman kadang sing adik sing ora sabar wis protese karo Gusti Allah. Buktine pundi yang kula istighfar ganti tasbih tuku tasbih sampai nak ziarah kan ketemu tasbih macam-macam. Sing keling sing meling-meling ya tuku. Tapi kok enggak mempan-mempan ya istighfare karo gundele akeh gundele. Istighfar itu sembuh. Allah memberikan jawaban cepat atau enggak ya kita tetap istighfar, tetap husnudzan, tetap optimis. Wa fil Bukhari lanikun dalam Bukhari Imam Bukhari hadis lau alam. Oleh hadis iku lau alam. Lau alam lamun ngerti sapa ingsun, lamun ngerti sapa ingsun anisa temen ingsun Kanjeng Nabi. Lau zidna Anisa temenisun iku lau Anisa temenisun iku lau zitu ya zitu zitu poritu zak nge iku lau zitu lamun nambai sopo ingsun ala sabi'ina ingatasi pitong puluh ofaro mongko paring ngapura mongko membukakan pintu maaf mongko nampi ampunan menerima ampunan sapa Allah la zitu mongko ikti nambah sopo ingsun moga kita nambah sopeng sun alaiha ngatasi sabaina. Ini Kanjeng Nabi sebagai rasa bentuk syukur, bentuk terima kasih besar kepada Allah. Kalau memang itu memang diterima
ya, istighfarnya 70 bagi Kanjeng Nabi itu belum cukup, iso tak tambah meneh. Wakilan den ucapake al muradu kadin, maksud iku al adatu jumlah al makhsusu kang den tertentuake. Nah, itu jumlah yang sudah ditentukan di hadis, karena hadis ini hadis Bukhari mau hadis Bukhari aidan halimana wa sa azitulan ba lan ba kal nambahi sapa ingsun lan bakal nambahi sapa ingsun. Dari redaksi lain memakai lafaz sa azitu ala sabina, kalau yang tadi yang di atas lau alamu ani lau zitu ala sabina. Wa sa azitulan bakal nambah sapa ingsun ala sabina ngatasi jumlah 70 istighfar, artinya kalau ditambah berarti lebih dari itu. Fabayana mongkon jelasake sapa Allah, mongkon jelasake sapa Allah lahum lahum maring Kanjeng Nabi hasmal maghfirati ing buntune maghfirah, ing buntune maghfirah bi ayati sawaun alaihim lan ayat sawaun alim astaghfir astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum. Sawaniku padha uga, sawaniku padha uga alim ngatasi munafikin astaghfirta apa tawes ngapura sapa sen astaghfirta apa tawes ngapura sapa sira Muhammad lahum maring sapa mau munafikin am lam tastaghfir apa tawes durung ngapura durung njaluke ngapura apa sapa sira lahum maring munafikin. Baginya tidak ada artinya bagi Kanjeng bagi Allah, karena sudah dibuntu, sudah ditutup, sudah dikos ya, hasmal afwa maghfirah sudah di, sudah ditutup pintu-pintu maaf. Maka di situ baik dijaluk ke ampunan atau tidak itu enggak ada efeknya. Dan dikatakan mengkono-mengkono adamul maghfirah, tidak adanya pengampunan ya. Dan dikatakan mengkono adamul maghfirah, diambil dari hasmal maghfirah sama adamul maghfirah, sudah ditutup. Jadi kan di atas ada falai yaghfirullahu lahum, Allah tidak bakal, orang bakal sini, sini orang bakal sudah enggak bisa ditawar lagi, sudah tutup aten. Dan dikau timun adamul maghfirah, tidak ada jam pengampunan tadi iku bi'anu misal temani kelan sak temani munafikin iku kafaru kufur sapa munafikin. Kufur itu ya ingkar bila kelan Allah wa rasulina tusani Allah, mereka kafir ingkar kepada Allah dan rasulnya. Wallahu ta'ala kulli ayati ora paring petunjuk sapa Allah alqama ing kaum alfasikin kang padha fasik kabeh sapa kaum. Maka orang-orang maksud tidak akan mendapatkan petunjuk. Tapi kita bagi umat, bagi hamba Allah melihat orang yang fasik ya kita enggak boleh langsung mengklaim atau menilai, mengfonis oh kayak Arinar, enggak bisa. Itu hak hak prerogatif Allah. Kita enggak bisa langsung mufonis gara-gara ada ayat ini wallahu la yadil kamal fasikin, terus kita ini lihat orang fasik terus saya dinasung oh kayak wong ahli neraka calon neraka, enggak bisa, itu rahasianya Allah. Orang yang baik aja belum tentu nanti endingnya juga baik, maka kan kita harus minta minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk. Wong sing fasik yo kita doakan semoga tidak fasik. Farahal mukhalafun bunga sapa al mukhal kadang tafsir saya tuh harokati kadang ya ora padha karo ning Al-Qur'an, saya enggak takut kalau keliru bacanya. Masih taubat ya. Saya dipadukan gini kalau ya ayatnya hak biro. Insyaallah. Saya mau ya satu. Buat ngepas ke ini loh. Mingkono pi mas ayatnya mas. Farahal mukhal mukhalifun. Dalam. Farihal mu. Mukhalafuna ge. Fariha bunga sepaal mukhalafuna. Wong angkang apa ge? Wong kang ketinggalan. Wong kang ketinggalan antabuk saking perang Tabuk. Bima kadim kelawan lungguwe mukhalafun. Kelan lungguwe mukhalafun. Ai beku tim kelan lungguwe mukhalafun.
Terus pi khilafah Rasulullah sawise Rasulullah. Sawise Rasulullah ai ba'da Rasulillah sawise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karulan sengit sapa mukhalafun ayu jaitu ingin to berjihad ya. Berjihad sapa mukhalafun bi amwalihim kelan pira-pira bondone mukhalafun. Kelan pira-pira bondone mukhalafun wa anfusim lan awa'i mukhalafun siji waraga ya. Lawan lan awa'i mukhalafun fi sabilillah dalam dalani Allah dalam dalani Allah. Ini orang-orang yang tidak mau berjuang secara maksimal, enakin jaluk sing wah senengin jaluk sing enak-enak ya duduk aja di rumah. Waqa lulan ngucap sapa mukhalafun aiko lalu ngucap sapa ba'dim sebagian mukhalafun iba'di maring sebagian bersama mukhalafun saling ngomong la tangfiru ojo budal sapa siro la tangfiru judisi ojo ojo berangkat ojo lungo ojo metu sapa siro kabeh ilal jihad maring perang ilal jihad maring perang fil hari yang dalam musim panas yang dalam masa-masa panas ya. Panas-panas ini kok metu ya. Jadi ngeluh wis mending ning omah wae. Kul ngucap sir Muhammad. Allah langsung membalas ucapan mereka sing enak-enak aja tidak mau jihad, tidak mau menegakkan agama Allah. Aras-arasan jalu sing enak. Bagaimana Allah menjawab? Naru jahanam utawi neraka jahanam. Iku asad duluh parah apane haron panasi. Kalau cuman di Arab sana panas, panasnya memang panas sana daripada sini. Enggak ada sana terpanas 40 derajat. 42 ya pernah, 45 ya pernah. Makanya sing haji atau sing umroh, nah umroh sedilu, nah haji kan 40 dino. Itu jenis mimisen itu biasa. Atau apa ya istilahnya, ya hidung itu terasa pilek, nggak bisa lancar ini. Gitu. Karena saya panas sih. Kebir banyu ngobrol untuk kita ini biasa. Nah, itu panasnya itu tidak apa-apa dibanding neraka jahanam. Maka iku asyadu haron loweh banget panasnya. Panasnya neraka jahanam minta buka tinimbang panasnya perang Tabuk. Tidak ada apa-apanya, kecil ya, nggak bisa dibandingkan perang Tabuk panasnya, kalau aku panasnya tetap masih kalah panasnya neraka jahanam. Fal aula maqatu kang luwe utama iku ayat takuha yen to wedi ya yen to wedi sapa semono sapa mukhallafun ing nar. Kalau sudah tahu betapa hebatnya kejamnya neraka jahanam panas sing koyo ngono mestinya mereka harus takut dengan bitar kita khalaf kalian ninggal perang. Mestinya mereka takut untuk meninggalkan perang. Mestinya harus perang. Laukan ulamun ono sopo mukhalafun iku yafkahun apa do ngerti paham sopo munafik. Ayyalamu negeri paham sopo munafik. Ini dari kain mungkono-mungkono asyadu haro. Dari kain mungkono asyadu haro. Ya. Ma takhlafu ma takhlafu. Mungko ora berani apa itu istilahnya ngingkari. Mungko ora wani ngingkari. Ora wani nentang sapa munafikun. Fal yadhaku mongko becik padha kalau mereka harus mereka kalau tahu bahwa panas yang rokok begitu dasarnya mestinya mereka tidak berani nentang gitu. Mereka harus berani jihad, tidak berani untuk diam di rumah. Dan fal yadhaku becik guyu sapa al mukhlahun qalilan kelan sidik fit dunia yang dalam dunia dan di dunia itu tidak boleh banyak tertawanya, harus sedikit. Wal yakulan lan becek nangis sapa mukhalafun fil akhir dalam akhirat kasalan kelawan akeh. Jadi porsi nangisi karo guyune iki kudu sing akeh nangis kanggo akhirat, guyune ning dunia iku sapa. Jazaan krono dadi hukuman dadi piwales bima kelan barang atau bima sebab barang
kanu kangono sapa mukhalafun iku yaksibuna perbuat sapa mukhalafun ing ma. Jadi balasan Allah itu ya tergantung apa yang mereka lakukan. Kurang sedikit. Khobarun tu lafad utawi lafad yaksibun iku dari khobar. Khobarun tu lafad yaksibun iku dari khobar an halim saking haliyah, saking perilakune mukhalafun bisihotil amri kan sihot amar. Bisihotil amri kan sihot amar. Ruban wa faliyat haku karo waliyabku. Itu bentuk perintahnya Allah. Nah iso yoke kudu nangisi akeh kakungu akhirat dan guyune sidik ning dunia. Fa'in rozakallahu Allah alamissalam.